sekarang kita lagi ada di belakang Pasar Gapura Kecamatan Gapura Sumenep. Sekarang kita akan menikmati yang namanya rujak ala Mak Sarkia di sini, guys. Ini rujaknya macam-macam ya, rujaknya mulai dari rujak buah pun bisa pesen pakai macam-macam lah, pakai kacang atau nggak pakai kacang, macam-macam terserah selera kalian. Begitupun ada rujak lontong, ada soto, soto campur ataupun soto lawaran. Tapi bukan soto daging ya, guys. Di sini adanya soto ayam. Dijamin juga kalian beli rujak atau soto di sini tak akan bikin kantong kalian jebol. Karena kenapa? Satu porsi rujak di sini hanya berkisar di harga, bukan berkisar sih, dipatok seharga Rp6.000. Kalau soto di sini dipatok dengan harga Rp7.000 karena ada daging ayamnya, guys. Ini lihat penampakannya bagaimana, guys. Rujaknya, buahnya, wah melimpah. Cuma dengan Rp6.000, nggak rogoh kocek dalam-dalam. Begitupun di sini juga tersedia yang namanya ceker ayam pedas dan endas ayam, kepala ayam, guys. Jadi kalian yang pingin makan ceker pedas pakai bumbu kacang, pakai mutis atau apa aja sih ala-ala ya pedes-pedesan lah, kalian boleh dan coba di sini, guys. Ini lihat ya penampakannya gimana rujaknya itu, sangat menggiurkan, guys. Dan dijamin pasti kalian akan ketagihan. Dan simak ini juga pangsa pasarnya, mereka yang beli ke sini, yang berkunjung ke sini bukan hanya orang Sumenep saja, guys, tapi dari berbagai daerah termasuk luar kota juga, guys. Jadi perlu kalau kalian jalan-jalan ke Sumenep lewat Jalan Gapura, perlu mencicipi nih rujak yang murah meriah tapi enak tenang. Oke, yuk lanjutkan keserannya piye. Thank you.
Ya, ada tanya ini ya. Ah, belum deh.